Informasi lainnya, Saudara, Jasa Marga memprediksi sebanyak 2,7 juta kendaraan akan melintas keluar Jabodetabek pada musim mudik Lebaran 2023. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 19 April 2023. Jasa Marga menyebut volume kendaraan yang melintas tol Trans Jawa musim mudik tahun ini tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu sejumlah langkah antisipasi sudah disiapkan. Antara lain menambah kendaraan derek, menambah lokasi top up uang elektronik untuk membayar tol, serta menghentikan seluruh pekerjaan konstruksi. Dan di puncaknya sendiri untuk arus mudik itu akan jatuh di hari H-3 tanggal 19 April 2023. Kita prediksikan nanti di hari tersebut ada sekitar 138 ribu kendaraan atau naik 2% dibandingkan dengan lalu lintas normal di tahun 2022.